Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Dan malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita kitab Riyadhus Salihin susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan malam ini kita masih berada pada bab fil amri bil muhafazati ala sunnah. Jadi seperti biasa, sebelum kita mula, kita akan baca satu muka surat. Dan sekarang malam ni muka surat yang ke 14, 13? 14 lah. Muka surat yang 14. Oh, speaker punya sedap. Cakap sikit benda keluar. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا
وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وسورة 14 ya. Dia sebenarnya berapa jarak kita mata kita dengan mushaf tu yang terbaik eh? Dia ada kajian lah orang apa kaji tentang berapa pembacaan pantas ni kan. Dia jarak dia lebih kurang 50 cm kan. Ha dekat sebab dekat kita apa mata kita dia tak boleh pijau kan. Bila tak boleh pijau ni apa dia kita akan sangkut. Tapi bila kita duduk tu, kita nampak satu baris tu. Kan? Kita sebut perkataan tu, tapi dah nampak perkataan dia depan. Ha, kan? Jadi jarak dia tu. Apa pun, buku apa pun kita lebih apa? Tu, kan? Ha, dia boleh kepantasan membaca tu, kita boleh nampak cepat kali mu. Ha. Itulah. Baik.
Malam ni insyaAllah kita akan masuk hadis yang pertama lah, hadis yang pertama dalam bab fil amri bil muhafazati ala sunnah. Kan? Minggu lepas kita baca apa, ayat-ayat Al-Quran, satu jumlah yang banyak ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan arahan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni insya-Allah kita akan tengok hadis yang pertama, tapi dalam kitab kita ada nombor dia tu 159. Ha, 159 tu keseluruhan daripada apa? Khatam kita mengaji muka surat 1. Ha. Ini dah kita mengaji 159 hadis. Kalau boleh ingat kira kemah. Ha, kan? Bukan hadis 40 ni. Dah hadis bah 159 hadis. Ha, kan? Mana kalau seminggu, dua minggu sekali kan? Dah baca lebih kurang bah. Satu hadis, paling banyak pun dua hadis. Kan? Jarang masuk tiga, empat. Jarang kan? Walaupun hadis pendek. Kan? Mana sambil-sambil tu kau boleh hafal, ingat. Oh, kemah. Kan? Tak lupa tu, kira lain lah. Alah ni bah. Sebab apa tak ingat? Ngapai bedak kan? Sebab agungnya sabda Nabi SAW. Hebatnya kata-kata Nabi SAW. Kadang-kadang orang suka petik bah, kata-kata hikmah. Dia buat status kan? Dia rasa sedapnya ayat ni. Tapi kalam Nabi lagi hebat, lagi sedap. Bahkan menjadi pedoman kehidupan dunia dan akhirat. Baik, malam ni hadis yang ke 159 muka surat 310 ni 310. Jadi apa tajuk dia? Dan kita dah sebut dah bila masuk topik ni bab fil amri bil muhafazati ala sunnah. Kemudian selepas ini masuk bab yang berikutnya dan masuk berjuzuk pada kitab jilid yang baru juga masih membincangkan tentang sunnah, apa dah itu sunnah, tuntutan agama mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan. Dia susunan macam ni. Sebelum ni banyak kitab kita mula membicarakan tentang apa? Hati. Ada apa? Tawakal, ada muraqabah. Kan? Orang itu ikhlas, yakin, tawakal, sabar. Lagi pada lagi yang kita topik-topik dia. Kan? Kemudian masuk masalah apa? Ibadah. Melakukan apa? Ibadah. Dan mula dan bab ni ceritalah tentang apa? Saranan supaya apa? Berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan letak dalam beberapa bab. Dan bila masuk jilid ni nak habis ni. Kan? Ha, ni jilid nak habis dah. Jilid yang berikutnya, jilid yang kedua. Bab yang pertama dan kedua masih cerita tentang sunnah lagi. Lepas tu masuk pula pembincangan banyak hubungan dengan manusia. Adab-adab dengan manusia, pergaulan dengan manusia. Banyak himpunan hadis supaya apa? Menolong orang tidak berlaku zalim. Banyak hadis-hadis berkaitan dengan hubungan dengan manusia pula. Jadi tu kita apa? Riyadhus Salihin ni taman-taman orang soleh. Kan? Merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Baik. Baik, hadis 159 bi isnadin muttasilin ila al muallif qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum إنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Baik. Jadi
Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biodata Abu Hurairah dulu pernah kita sebut dah kan? Waktu pernah jumpa kan, siapa dia Abu Hurairah tersebut. Jadi hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Pak, da'udi ma taraktukum." Mana tinggalkan aku selama mana aku tinggalkan kamu. Da'uni ma taraktukum. Biarkan aku, tinggalkan aku, ma taraktukum, selama mana aku tinggalkan kamu. Apa maksud dia? Tinggalkan aku, jangan duk banyak tanya. Biar pergi kat aku. Apa yang aku tinggalkan akan kamu, apa yang aku tak nyatakan, tak sebut, aku duk biar tu. Banyak duk tanya. Kan. Kadang kita suka tanya lah. Kawan memang tahu habak. Kalau habak jadi payah kan. Duk pergi tanya kat kawan kan jawab. Jawab je masalah. Kan. Nak pekerja kat apa? Dia pejabat pun suka tanya lah. Bos sebab sengat kan. Duit ni nak kutip bila? Pergi tanya. Bos, duit kutip bila? Boleh. Kalau pergi tanya kawan tu. Tak mahu habak kata apa. Nak belanja percuma je. Kan. Duk pergi tanya. Jadi susah. Nabi kata apa? Da'uni ma taraktukum. Biarkan aku, tinggalkan aku, selama mana aku tinggalkan kamu. Aku tak ada sebut apa. Tinggal duduk tanya. Kan? Mana tidak, mana ma taraktukum, apa yang aku tinggalkan akan kamu, makna dah, apa yang aku tak nyatakan kepada kamu, suatu perkara. Kan? Sebab apa? Innama ahlaka man qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kerana hanyasanya binasalah mereka yang sebelum kamu. Mana umat-umat sebelum kamu ni jadi binasa. Dimusnahkan. Sebab apa? Kasratu su'alihim. Banyak tanya. Suka duk tanya. Tapi bila tanya, bagi jawapan, tak buat pula. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Bercanggah mereka itu di atas nabi-nabi mereka. Janganlah. Tak ikut pula. Itu kesian dia kan. Kadang saja tanya. Bila abang tak buat kot tu pula. Jadi payah kami. Lah Nabi tanya pasal apa. Kan. Sebab kadang Nabi tak sebut. Sebab tak mahu bah, menyusahkan kepada umat dia. Kadang-kadang orang bijak ni. Dia baca jauh dah. Kan. Orang bijak ni baca jauh dah kan. Tak payah sebut lah. Tak payah jadi umit benda ni kau sebut. Maksudnya, diamnya tu saja. Kan? Duk pergi tanya. Kerja tanya siapa dia? Hak kerja nak tanya ni. Wartawan. Oh, minta maaf kalau tengok. Dia tanya rosak sana. Tanya celah ni. Jadi payah kan? Kadang orang tu pun tak terlintas kan? Dia nak tanya. Dia keluar juga. Keluar-keluar jadi masalah. Jadi isu pula dah. Dekat dan tu kan? Viral lah itu. Jadi isu. Kan? Mana itu bah? Sebab apa? Sebab orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu, mereka tu duduk banyak tanya. Tanya kepada anbiya mereka, nabi mereka, tiba-tiba mereka buat sebaliknya. Kita baca surah apa? Berapa minggu lepas kita baca surah Baqarah. Kan? Surah Baqarah bagaimana Bani Israel. Di mana Nabi Musa AS minta mereka cari lembu. Carilah. Kan? Lembu apa? Tak apa. Ni bertanya pula lembu mana. Kalau apa? Jadi susah lah. Kan? Kalau tak amat kalau senang. Merah tak apa. Kalau ada lembu warna biru. Kutik lah biru pun. Kan? Nampak lembu hijau. Baik lah lembu hijau pun. Duk bertanya. Kalau apa? Malau nuha. Kan? Innal baqara tashabah alaina. Dia mula. Bila tanya. Tanya banyak mula keliru. Payah lah. Kan? Tanya apa? Mahia. Lembu mana. Kemudian apa? Malau nuha. Kan. Mula tanya lembu jenis mana? Kan? Nabi Musa jawab apa? La faridun wala bikrun awan. Oh, mula cerita. Mula sebut ciri-ciri dia makin jadi spesifik. Dia makin jadi kecil. Kan? Bila sebut lembu umum, lembu jantan. Tina tak masuk dah. Kan? Dia makin kecil dah. Makin payah. Jantan tu hak mana pula? Jantan tu hak tak balok-balok. Makin payah nak jari lah. Kalau apa pula? Warna kuning pula. Hak ni hak hitam tak boleh lah. Dia makin kecil-kecil. Makin susah kan makin senang? Makin susah. Kan? Okay.
Baik, itu antara apa kisah kita boleh tengok boleh lah Al-Baqarah ayat 67 kan. Kita baca dulu wa id qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan untuk menyembelih lembu. Pertama ada buat tanya apa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Lembu hak mana? Ma launuha? Warna apa? Kan? Semakin banyak tanya, bila ada jawapan, semakin payah. Kemudian Nabi sebut apa? Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Maka apabila aku larang kamu daripada sesuatu perkara, aku cegah daripada sesuatu perkara, fajtanibu, maka jauhi perkara tersebut. Itu. Yang kedua, wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku perintahkan kamu dengan suatu perkara, amrin satu perkara, satu urusan, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah perkara tersebut, nah, lakukanlah perkara tersebut, mastata'tum, mengikut kadar kemampuan kamu. Tu. Maka yang nak cerita dia ialah ni, yang last ni, yang topik dalam bab kita ni ialah dua pernyataan yang terakhir itu. Mana apa yang Nabi cegah, Nabi larang, maka berhenti, jauhi. Satu. Yang mana bila benar larangan, elakkan. Yang kedua, apabila aku perintah satu, lakukan satu perkara, maka buatlah mengikut kadar kemampuan kamu. Fa'tu minhu mastata'tum. Maka datangilah hal perkara tersebut, lakukan perkara tersebut, mastata'tum. Mengikutlah kadar kemampuan kamu. Nah, ini dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tengok hadis tersebut dalam perkataan apabila aku larang kamu satu perkara maka elakkan. Tapi tak ada perkataan bah sekadar kemampuan kamu. Tapi bila yang diperintahkan apabila aku perintah satu perkara maka lakukan mengikut kadar kemampuan kamu. Dikaitkan dengan bah kadar kemampuan kamu. Sebab apa itu? Apa kaitannya? Cuba bila yang perintah itu buat ikut kadar kemampuan. Tinggal secara mutlak. Bukan tinggal apa mengikut kadar kemampuan. Tinggal secara mutlak. Kan? Kok tinggallah mengikut kadar kemampuan kamu. Oh, selalunya duk kena sebotol hang seliter minuman. Aku mampu dekat ni aku minum kau 50 ml. Itu tadi. Bila tinggal secara mutlak. Kan? Sebab bahawa benda tinggal ini dia asal benda larangan tu dia kosong. Kan? Dia tak melakukan benda tersebut, maka teruskan untuk tidak melakukan. Itu saja jadi lebih mudah. Sehingga dia kata sebut kan, antara bahawa meninggal larangan dengan buat kebaikan ni, buat yang berita, hal mana lebih payah? Buat. Sebab tinggal ni, benda tu memang kita tak buat. Tak ada buat tau, kosong bila-bila. Berterusan tiada. Kan? Kita mengekalkan tiada. Kita tak pernah mencuri, tidak mencuri. Maka tak laku benda tu. Duduk saja tak mencuri. Maka kita mengekalkan hak kosong tu lah. Tak buat. Maka itu lah. Daripada tiada, terus kekalkan sebagai tiada. Faham yang tu eh? Kemudian bila aku perintah buat, sebab benda buat ni asalnya kosong. Dia ke apa? Mengadakan, mewujudkan. Kan? Daripada tiada kepada ada, mewujudkan. Itu perbuat. Contoh kita duduk saja, diperintahkan solat. Daripada duduk saja, akhirnya kena bangkit, mewujudkan perbuatan solat. Daripada kosong kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Itu perintah. Asalnya apa? Kita duduk sini je, tak buat haji. Kosong kan? Akhirnya apa? Diperintah untuk melaksanakan haji. Maka kita mewujudkan perbuatan haji tersebut. Daripada tiada perbuatan kepada ada perbuatan. Mana daripada kosong kepada ada itu, dia kadang-kadang tak mampu orang buat semua. Kan? Maka lakukan berdasarkan kadar kemampuan kamu. Kan? Melakukan berdasarkan kadar kemampuan kamu. Adapun benda yang dilarang itu daripada tiada, terus kekalkan sebagai tiadanya. Terus kekalkan sebagai ada.
Contohnya apa? Antara yang dilarang ialah minum. Minuman yang memabukkan, minum arak. Memang tak ada kan benda tu kan? Orang tak buat. Banak-banak tak kan? Jenis minum lah tak minum kan? Maka kekalkan dia sebagai apa? Tak minum, tak minum. Tidak, 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 tidak. Sampai bila-bila. Itu maksud dia. Ya, bandar tu simple saja kan? Okey, adapun bila dia dah terjebak ke mana pun, dia kena berhenti untuk jadi kosong lagi. Ini bertepatan juga dengan ayat Al-Quran. Surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun Allah sebut fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah berdasarkan kadar kemampuan kamu. Daripada ayat ini juga, daripada hadis ini juga, dia menjadi satu kaedah dalam penetapan hukum. Kan? Contoh dia, kita nak ambil wuduk, kena ada ayat. Ayat tak ada, nampak macam mana? Ayat tak ada. Adakah gagah kau nak buat semayak? Maka ketika itu buat berdasarkan kemampuan kamu. Tak ada. Ketika itu dia berpindah kepada hukum yang berikutnya. Kan? Contoh lagi. Wuduk. Wuduk ni kena basuh tangan. Antaranya rukun wuduk adalah basuh tangan. Tengok palung ni tangan tak cukup. Tangan dekat ni. Adakah dia kena basuh? Kata basuh tangan ni bukan basuh tangan. Tangan tu satu kan. Satu tangan ni apa? Setengah tu tak. Tangan ni ada sikit je. Ada ni lagu, ada ujung tu sikit je. Ha, kan? Ada tulang tu sikit masuk bahagian mata. Bahagian lengan ni. Ini lengan ni apa tau. Ha, kan? Ha, ni mata elbow. Mana kena basuh juga. Ya, kena basuh juga berdasarkan kadar kemampuan kamu. Kau dah fikir aku nak macam mana suruh basuh tangan. Aku tangan tak nak buat macam mana tak. Basuh mana boleh. Ha, macam tu. Basuh sekadar yang boleh. Maka kata di bawah kain apa? Fattaqullaha mastata'tu. Juga dalam hadis ni, fa'tu minhu mastata'tu. Fa'tu minhu mastata'tu. Kita nak semayang, ikut asas semayang, diri. Sakit lama dah, tak boleh nak diri. Kau tak kena semayang. Itu dah kata semayang kena diri. Kan? Semayang kena diri. Waqumu lillahi qanitin. Kena diri, tapi aku tak ada diri. Tak payah semayang. Buat hakikat mampu. Dah tak boleh nak berdiri, duduk. Haa, kan tu dia ada turun kena. Oh, duduk tak boleh lah, punggung lengoh. Boleh tidur? Menerak boleh? Ataupun duduk baring boleh? Haa, boleh itu. Maka ketika itu, fattaqullaha mastata'tu. Haa, ini buah kaedah tersebut. Kemudian, jadi bila kita tengok hadis tersebut, ada satu hadis yang lain yang Nabi sebut kan, bila mana pada satu hari Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah, Nabi kata apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah telah memfardukan, mewajibkan ke atas kamu haji. Fahujju, maka berhajilah. Ha, ni, jadi ucapan Nabi ini nak cerita bahawasanya Allah telah memfardukan ibadah haji. Lalu Nabi kata, fahujju, maka lakukan haji. Nabi kata dekat tu saja. Tiba-tiba ni ada orang yang excited ni. Dia semangat lebih ni. Haa, teruja sangat kan. Oh, syok ni. Lalu bah, faqala rajulun, seorang lelaki yang tanya Nabi, akulla amin ya Rasulullah, adakah setiap tahun Rasulullah? Haa, Nabi tanya tu. Adakah setiap tahun? Haa, kan? Dah haji ni setahun kali je buat kan? Kita ni kena buat tiap-tiap tahun kan? Haa, macam tu. Fasa kata Nabi diam. Nabi tak jawab. Lalu bah, hatta qalaha miraran, sehingga lelaki tersebut masih mengulang ucapan tersebut, masih bertanya lagi beberapa kali. Nabi senyap, akulla amin ya Rasulullah. Akulla amin ya Rasulullah. Tanya berapa kali, Nabi tak jawab. Kalau Nabi kata na'am mampu. Dah nak tanya orang sikit je. Satu bah, na'am nun aim mim. Kalau kita bahasa Melayu kita apa? Ya. Orang putih kita apa? Yes. Ha, jam tu kan. Kau biar mana sikit tu, tapi dia akan membebankan. Lalu bah, Rasulullah lepas diulang berapa kali, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun dia jawab,
Setelah kita bak, lau qultu na'am la wajabat wa lam astata'tum. Kalau aku pergi jawab ya, membayar. Nabi dah tak tahu. Kalau aku kata na'am la wajabat, pasti ianya menjadi bak wajib setiap tahun. Wa lam astata'tum, dan pasti kamu tidak akan mampu. Mujur Nabi tak jawab. Bila sebut itu maksud apa? Haji ini wajibnya seumur hidup sekali bagi mereka yang mampu. Masih ada kait gitu. Bagi mereka yang mampu. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'i ilaihi sabila, kan? Baik. Kemudian bah, itu bah yang nak cerita yang tadi berkaitan dengan soalan. Tanya, kan? Hanya-hanya binasa umat sebelum kamu sebab mereka itu banyak bertanya tetapi mereka melakukan sebaliknya daripada apa yang ditanya, yang dijawab. Kemudian kita boleh tengok terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tinggalkan aku, jangan banyak bertanya selama aku tinggalkan kamu. Yang ini maksud tidak menyatakan sesuatu perkara. Kerana sesungguhnya yang membebankan umat sebelum kamu, menyebabkan kerosakan umat sebelum kamu, itu ialah kerana banyak pertanyaan mereka dan menyalahi perintah nabi-nabi mereka. Oleh itu, sekiranya aku melarang kamu daripada sesuatu, maka hendaklah kamu jauhinya. Dan apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perintah, maka laksanakanlah daripadanya setakat yang kamu mampu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni cukup penting juga. Hadis ni merupakan antara qawaidul Islam al-ammah, kaedah-kaedah Islam yang umum, prinsip-prinsip Islam yang umum. Iaitu prinsip apa? Apa yang aku suruh, apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku suruh, lakukan sekadar kemampuan kamu. Bila ada kaedah ni juga dalam apa jua situasi, bila kita nak lakukan sesuatu, buat benda tersebut, kita mampu dekat mana, kan? Semayang, kan? Tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, mengiri, kan? Sampai boleh lena dengan bab mata juga boleh bersolat. Ha, tu. Haji kalau tak mampu, tak perlu lah, tak menjadi satu kewajipan, kan? Ha, begitu. Had nombor 60. Itu juga merupakan salah satu benda-benda yang menjadi penghalang lah, kan? Dia had kan? Oh, tu lah. Dia antara apa syarat macam haji pun samalah. Mana apa? Bila sebut apa? Selamat jalan, kan? Apa dah? Salah, aman perjalanan. Satu, kita tidak ada peperangan. Kan juga apa yang menyebabkan jadi kewajipan. Tapi bila mana contoh umur mereka dah had, kan? Umur lebih ni dah tak boleh pi, kan? Ketika itu kita nak usaha juga mana, dah tak boleh pi dah. Maka tidak menjadi kewajipan kepada kita ketika itu, kan? Sebab dalam jumlah apa? Jumlah yang banyak, manusia yang ramai, maka tertakluklah kepada syarat-syarat perjalanan, kan? Syarat-syarat perjalanan. Misalnya, kan? Ada orang mah daftar, umur 60 tak boleh pergi. Kata umur 80, sampai umur 80 apa? Dah tak boleh dah, kan? Dah tak boleh. Dia tak menjadi satu kesalahan dan tak menjadi dosa kepada orang sebut kalau meninggal. Sebab apa? Nak pergi je mana? Nak redah pergi. Nak tangkap naya, kan? Ini tanggungjawab dia tu lepas, kan? Tak dipersoalkan lah. Baik. Yang penting bah, ada apa? Ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Baik.
Tambahlah ni noh, tahun depan lagi lagi jam noh. Tahun depan apa, baru ni pun dah jam tinggal tak leh nak buat kan. Tahun depan pun lagi hak. Hak kita ke tahun 20 40 boleh ni siap-siap berenyak lagi. Dia berenyak lagi. Macam mana kan? Itu yang pentingnya bila kita tiba dapat waktu kita kena pi. Tak payah duk tangguhlah. Kecuali ada untuk ni kan. Kena ori payah dapat balik. Sebablah ni orang kaya ramai. Cerita dia. Oranglah ni ada duit ni kan. Oranglah ni ada duit sangat. Sampai apa hak duit tak jadi masalah. Duit dah tak jadi masalah. Yang menjadi masalah ialah apa? Kota. Dulu orang apa? Masalah duit. Tak ada kenderaan. Itu masalah dia. Kemampuan dia kan. Tapi hari ini hak kemampuan duit ada. Kapal terbang ada. Tapi ada satu lagi pula. Apa dia? Kota dah dah. Sebab bila kita nak masuk negara orang, dia ada apa? Syarat-syarat dia. Visa dia kan. Boleh tak? Saya ni nak pergi bak bedai gitu. Kira apa? Hak ni semua hukum manusia. Jadi visa-visa ni. Saya nak pergi bak. Oh, cara apa? Lompat macam mana kan? Tak payah duk cok-cok bak. Pergi Nabi kan? Tapi kena. Tak menjadi sampai bak. Tuntutan kewajipan sampai terlalu tu. Nabi kata apa? Fattakullaha mastata'tum. Kan? Ataupun dalam ayat ni bak. Fattu minhu mastata'tum. Kemudian selesai yang tu, kita tengok pengajaran hadis. Pengajaran hadis. Dilarang bertanya perkara yang boleh menyusahkan dan memberatkan. Seperti pertanyaan Bani Israel kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam, tentang yang diperintahkan mereka menyembelihnya. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sehingga ayat 72. Tu. Mana pertanyaan-pertanyaan yang akan apa? Menyulitkan. Kaedah ni juga dia bukan sekadar urusan agama. Dia kadang-kadang urusan lain, kadang-kadang soalan tu apa? Tak perlu disoal sebab dibimbangkan apa? Menyusahkan. Kan? Kadang-kadang kita pi pejabat pendaftaran dengan dia kata, awak mai salinan apa? Salinan IC. Kita tak apa, putus stick je. Nak asas mana tak? Duduk belah depan kan belakang tau. Dia payah. Kita pun umih ada putus stick ke belakang tau. Kita tak boleh. Kena keluar balik. Jadi payah. Ni tak apalah. Baik. Okey. Kemudian mak, ada pun bertanya tentang perkara yang wajib diketahui, maka pertanyaan itu adalah wajib. Kita tengok ada soalan yang apa? Wajib ditanya. Kan? Pertanyaan yang wajib ada, iaitu berkaitan dengan urusan agama kan. Perkara ni wajib kita tahu. Aku ni tak mau banyak tanya. Bila tanya, sedangkan pertanyaan itu merupakan anak kunci ilmu. Kan? Pertanyaan itu merupakan anak kunci ilmu untuk tahu. Kadang kita tak tanya, aku rasa tak faham, malu nak tanya. Kan? Salah satu untuk dapat ilmu itu adalah dengan bertanya. Kan? Baik. Jadi untuk mengetahui perkara wajib, mungkin kita kena bertanya. Mungkin seorang guru tu dia sampaikan. Tapi ada benda-benda yang masih kita tak jelas, maka ketika itu menjadi kewajipan untuk bertanya. Kemudian, untuk meninggalkan yang kedua, pengajaran yang kedua, untuk meninggalkan perkara yang dilarang, seseorang itu tidak menghadapi kepayahan. Kerana itu larangan Allah mutlak, tidak tertakluk kepada kemampuan. Tetapi untuk melaksanakan apa yang disuruh, kadang-kadang menimbulkan kesulitan. Kerana itu disyaratkan dengan kadar yang termampu. Dua, kita jelas dah. Iaitu untuk meninggalkan perkara yang dilarang, dia tak ada kait bang, mampu ke tak mampu. Memang semua kena tinggal. Nah, secara mutlak. Nah, contoh tinggal minum arak. Itu kok mana apa kena. Saya tak mampu lah nak tinggal kan. Tak mampu nak tinggal. Jadi saya kena minum. Atau nak minum gak sikit. Dan itu bagi bang. Bagi orang yang kosong. Tapi ada juga situasi. Ini kalau bagi pendakwah, dia kena bijak lah kan. Dia ni memang kaki botol lama lah. Kaki botol. Dia nak tinggal sekaligus itu rasa teruk.
kan? Maka ketika ini kena bijak kan, kena bijak. Tak boleh minum langsung. Kawan tepuk guling-guling kelip, payah kan? Kan? Mungkin kurangkan hingga dia dapat berhenti. Sebab kawan tu dah tahap apa? Tahap ketagih betul. Kan? Itu juga mungkin kebijaksanaan. Tapi secara hukum asalnya memang kena berhenti secara sekaligus. Itu orang yang hebat lah. Sebagaimana Sayyidina Umar. Bila mana turun ayat yang mengharamkan arak secara mutlak, maka dituang habis. Arak-arak yang berada di bayan dalam rumah, tuang habis. Tak sayang lah. Sedangkan nilai mahal. Mahal nilai dah tuang tu. Kalau ikut nilai ringgit atau nilai mata wang memang cukup mahal. Tapi para sahabat tuang habis. Baik, ini bang. Bila mana aku larang, maka tinggalkan secara mutlak. Adapun bila mana nak laksanakan suatu perkara, dikaitkan dengan kadar kemampuan. Tadi kita jelaskan, iaitu bang, benda itu kosong daripada tiada kepada ada. Haji daripada kita tak buat apa-apa, tiba-tiba nak kena buat. Semayang daripada tak buat apa, lepas tu nak mendirikan sebenarnya, mewujudkan perbuatan. Kadang-kadang ada orang mampu terang ni, kadang-kadang dia sakit sini, maka dia tetap kena buat juga mengikut kadar kemampuan. Menderma, sedekah, beri infak. Mungkin tak sama di antara apa setiap individu. Kan dosa nak kena bagi banyak, mampu tak mana? Lakukan sekadar kemampuan kamu. Kemudian yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi garis panduan untuk kebaikan umatnya dengan meninggalkan semua perkara yang dilarangnya. Baik, ini panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah saja. Idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Benda yang aku larang, maka tinggalkanlah. Itu satu prinsip ataupun kita kata satu kaedah. Aku nak buat macam nak ikut je lah. Nabi kata apa? Benda aku larang, tinggalkan. Mudah. Kemudian yang keempat, sesuatu umat yang tidak patuh dan tidak taat setia terhadap ajaran nabinya akan menerima kebinasaan dan kerosakan terhadap umat itu sendiri. Ini bahawa dalam hadis tadi sebut tentang umat sebelum ini. Bila mana mereka itu banyak tanya tapi tak buat pun, maka mereka ditimpa dengan kebinasaan. Mana di situ mereka apa? Tidak taat. Mereka bercanggah dengan apa yang disampaikan oleh para nabi mereka. Jadi ini satu apa? Pengajaran, satu peringatan kepada umat. Yang kelima, Islam hanya mempunyai dua arahan. Islam hanya mempunyai dua arahan. Yang pertama, menjauhi sesuatu yang dilarang. Dan yang kedua, melakukan taat setia terhadap sesuatu yang diperintahkan mengikut kemampuan masing-masing. Dua. Larangan. Yang keduanya adalah apa? Suruhan. Larangan dan suruhan. Bila kita tengok susunan hadis ni, mula dengan larangan dulu, kemudian baru sebut dengan suruhan. Idza nahaitukum. Yang kedua baru apa? Idza amartukum. Sebab apa tak mula dengan perintah dulu? Apabila aku perintahkan kamu lakukan. Apabila aku nak, kan? Kita boleh dapat lihat pada apa susunan hadis ini. Jadi larangan itu dia lebih kepada takhalli, menyahkan, menyingkirkan, mengosongkan. Kemudian baru kita apa? Menghiasi, mencantikkan, mewujudkan. Mana kita kosongkan dulu, kemudian baru apa? Baru diwujudkan. Kan? Kaedah kata apa? At-takhalli muqaddamun ala at-tahalli. Kan? Mana apa? Mengosongkan itu lebih didahulukan daripada menghiasi. Kita kalau kata nak apa? Nak kemas rumah ke? Nak renovate rumah. Pertama kita apa? Takhali dulu. Buang dulu apa-apa dulu. Buang dulu ponggah lah. Ponggah. Lepas tu baru kita apa? Hias. Kan kita nak hias dulu. Bucak pun elok tu. Lepas tu nak buang apa? Nak buang tingkap ke apa kan? Balik kan? Kedah dia. Kosongkan dulu. Kemudian baru kita apa? Masukkan dan hiasi. Itulah antara apa? Susunan dia. Tu yang kita mula dengan subhanallah. Yang subhanallah. Maha suci Allah. Itu takhali. Kita nak kosongkan
daripada usul-usul yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mau kita apa? Tahalli, kita hiasi. Kan? Iaitu dengan kita sebuah alhamdulillah, itu unsur apa? Tahalli. Yang kedua, yang ketiga tajalli, kita bau kita apa? Membesarkan. Kita pun sebut Allahu Akbar. Takhalli, tahalli, tajalli, itu susunan dia. Kalau kita tengok dalam surah Surah Isra, kan? Surah Isra dia mula dengan subhanalladzi asra bi'abdihi, kan? Dia mula dengan tasbih. Tasbih itu takhalli. Kemudian surah Isra ditutup dengan qulilhamdulillah, Allah, tutup dengan surah je lah. Lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira, kan? Ha, dia tutup dengan tu. Dia ada susunan subhanallah, kemudian ada alhamdulillah, kemudian ada Allahu Akbar. Mula dengan tasbih, ditutup dengan tahmid dan takbir. Susunan dalam surah Al-Isra, mungkin sekadar tu pada malam ini dah, kan? Baik. Dan insyaAllah kita akan masuk hadis yang agak panjang pada pertemuan akan datang, dan pembincangan dia juga agak complicated sikit, iaitu berbincang tentang sunnah dan bidah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.